Ya, kita dapat lagi penipu yang mengatasnamakan Nikita Mirzani, seorang artis yang terkenal sih. Beliau sering bikin YouTube baru-baru ini buat berbagi ya. Jadi si orang ini emang pinter ya. Dia cari nih kira-kira artis yang berbagi, yang kira-kira nggak pelit. Nah, dia jadikan bahan buat trik-trik lah, trik licik, giveaway giveaway begini ya, buat mancing orang percaya untuk join grup. Yang parahnya, yang bodohnya, yang bergabung ini mau THR dari Nikita Mirzani, syarat tidak hoax, syarat supaya halaman ini wajib bagikan postingan ini ke dua grup spam terbanyak, akan saya vote pemenangnya, wajib bergabung di sini. Jadi yang janggal juga di sini adalah, satu, kita lihat yang posting. Nah, ini akun palsu. Isinya cuman giveaway, giveaway penipuan ya. Ayu Aminah Hai. Oh, ini parah ya, ini foto orang lain ya, bro. Ini udah fake akun palsu pasti ya. Udah gambarnya burik. Udah fake ya pasti ini penipuan. Nah, yang pertama itu kan kita cek akunnya ini siapa sih yang ngasih begini mau THR dari Nikita Mirzani. Terus yang janggal, paling janggal di sini. Ini kita wajib bergabung di sini di grup. Nah, kita lihat di grup ini grupnya Nikita Mirzani, Nikita Mirzani fan. Sekarang gini aja lah, bro. Lu ceknya lu cek Instagram si Nikita Mirzani ini yang asli ya, ini kan palsu. Pernah nggak dia ngadain giveaway yang tulisannya jelek lah begini? Ini kan udah tulisan jelek, nggak rapi. Pernah nggak? Nah, di situ lihat aja. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Ini jelas ngumpulin member, nanti pasti nama grup diganti, itu bisa bisa aja ya. Dia yang penting ngumpulin member dulu. Ini penipuan yang terus menerus dan pakai nama-nama artis ya. Jadi untuk kalian, stoplah buat ikut-ikut giveaway ini. Ini udah jelas penipuan dan pastinya bukan dari artisnya ya. Kalau segampang ini, sukai halaman ini, wajib postingan, sukai halaman ini juga bukan milik Nikita Mirzani. Ini milik orang lain alias akun palsu ya. Di grup ini kita bisa cek, lihat adminnya ya. Nah, ini penipu yang mengatasnamakan Nikita Mirzani. Tiga admin. Nah, ini pasti satu orang ini. Jadi kita cek aja ini akun asli apa enggak. Nah, mungkin ini penipunya ya. Ini enggak 100% ya penipu. Soalnya bisa aja dia pakai foto orang, foto temennya buat ngelabuin orang ya. Tapi mungkin ini sih kayaknya penipunya ini. Kita lihat foto-fotonya. Ya, mungkin dia tetangga artis kali. Wah, seperti ini ya fotonya. Ah, sudah lah. Dilihat juga jijik. Ini entah profil palsunya atau profil, entah ini akun aslinya. Biasanya ini, biasanya juga ini akun hack juga sih. Jadi dipakai terus buat giveaway begitu. Bisa aja.
Ini adminnya ada dua. Ini juga. Ini si bencong juga ini kayaknya laki-laki. Mirip bencong ya. Nah, kedua ini sama ya. Tadi si profil rival ya, rival league ya. Ini fullnya sama. Ini kemungkinan besar asli. Kemungkinan besar ya. Asli ini penipu. Dan yang paling parah ini kan artis nih yang dia apa dia untuk buat giveaway begini agar orang tertarik, dia pakai nama-nama artis. Yang gobloknya ini nggak takut mereka ini apa nggak takut di penjara ya, ini kan bisa kena pasal ini bro, pencemaran nama baik. Tapi yang heran polisi nggak bertindak ya, malah ini menjamur terus 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 terusan penipuan giveaway begini. Terus untuk Kak Mirzani tolonglah, ini nama Anda sudah disalahgunakan ya, mau buat memancing orang untuk bergabung di sini. Dan ini orang-orang yang terlibat kasus penipuan ini, admin ini, si rival ya, bisa aja ini sih udah meyakinkan ya, dari admin mirip ini dua, dan ini satu palsu, batu pakai akun, pakai foto palsu, parah sih. Ya, tolong ini bagikan ya, penipu-penipu begini ya. Soalnya ini udah menggunakan nama artis ya buat memancing mereka untuk bergabung. Kasihan ya mereka yang masih ikutan. Tolong untuk Kak Nikita, ini berantas penipu-penipu ini ya. Terima kasih.